dapat langsung diupload ke sosial media. Melalui aplikasi ini, Anda dapat memainkan alat musik Nusantara dalam versi digital. Jelajahi kekayaan budaya berbagai daerah di Indonesia yang selalu up to date dari mulai kesenian, alam, pariwisata, kuliner, dan kantor pemberdayaan selama pertunjukan berlangsung dan tidak mengambil gambar dengan menggunakan lampu kilat atau blitz. Tunjukkan telepon dengan dan menyalakan kalau punya akun Twitter, silakan mengaktif Twitternya. Untuk teman-teman yang mau tweet juga boleh. Oke, semoga malam ini teman-teman sehat ya, alhamdulillah. Hari ini hari Jumat dan kemacetan alangkah. Silakan fotografer para biru foto TV, kelahiran Jogja, lulusan kecamatan satu alamatan dengan Jokowi beda angkatan saja. Dan sudah lebih dari 15 tahun berprofesi sebagai fotografer. Gitu ya, masih saya. Terima kasih. Berikutnya saya panggil Ahmad Zamrun, fotografer pewarta foto dari Korpus Indonesia. Kelahiran dari Wonosari. Pernah berjualan hiwul dulu katanya, yang saya panggil ke depan fotografer yang juga membuat Mas Yuniadi Agung. Kalau Anda buka situs Kompas, baik cetak yang atau yang online, pasti akan menemukan salah satu karya Yuniadi Agung karena Mas Yuniadi bekerja di bagian Kompas cetak. Betul Mas? Oke. Berikutnya saya akan panggil ke depan Mas Irham. Anak Solo, temannya Jokowi juga berarti. Lulusan Unsud ya. Universitas UNS, Universitas Negeri 11 Maret. Nah, satu lagi saya ingin memanggil ke depan Mas Edi Purnomo. Ini kan agak mirip dengan Mas Edi ya. Cuman saya lebih muda 5 tahun ya. Oke, tanpa berpanjang teman di dalam potret dengan menggunakan lampu gelap, karena ini bukan pertunjukan seni. Berbagi sharing. Jadi mungkin ada teman-teman yang punya karya
yang tidak bisa atau tidak masuk di media mereka, itu kita bagikan lewat seluruh KKN. Ada moderator dari buku NISW. Saya pengen tahu juga nih, tertarik. Apa tantangannya nih mas? Kan biasanya kan menilai atau mengkurasi foto-foto. Buka akun Instagram. Jadi kan bisa lewat Twitter, Facebook, aplikasi lain lah ya. Nah, dari situ kita akan masuk ke sesi berikutnya. Tadi sudah kita berbincang dengan para pembuat foto dan pembuat bukunya. Sekarang saya rasa nggak perlu saya perkenalkan lagi ya. Salah satu juga fotografi dari Indonesia, Papua, dengan rambutnya yang kira seperti Buket Shamsu kalau kita suka baca Papino ya. Oscar adalah kurator di galeri Menara. Betul ya, Bob ya? Dan tidak kalah jumlah ubannya. Arbaik Rambi. Ya, juga tidak kalah seniornya. Bisa dilihat dari jumlah ubannya juga. Biar Wiharta. Oleh itu. Terang alam. Ya. Saya kira ini menarik, ada tiga kepala gundul dan satu banyak gondrong. Jadi kombinasi yang sangat pas. Tapi okay lah. Gua ingin secara sebagai seorang foto jurnalis ya, menggunakan kesempatan mengucapkan sukses buat empat mata angin. Mereka telah akhirnya berhasil menerbitkan apa yang telah sama-sama mereka tambahkan. Saya bisa melihat judul slide yang tadi itu NASW itu sebetulnya menjadi cap dari mereka juga brandingnya. Kalau Anda meletakkan cermin di depan, kita akan melihat bacaan yang akan tertulis sebagai news. Jadi arah mata angin ini itu memang adalah perjalanan dari para petualang-petualang kulit citra ini. Mereka mencoba melihat. Dan yang paling fotografi dunia pers egaliter tetap harus dimerdekakan oleh para fotografer, terutama yang muda. Oke, luar biasa. Istilahnya itu ya. Memang beda ya, karena belum bisa terlepas dari jendela bidik. Kalau Bang Oscar tadi cenderung jiwi soal. Susah ngomong apa terdapat memang. Lalu ketika mereka hilang di buku-buku mereka, lalu saya lihat dan saya melihat ada yang lain. Karena kita kerja di media, lalu kita memotret itu biasanya berdasarkan story. Apakah ada di kantor atau story di lapangan. Artinya itu ada guideline. Lalu ada sebuah batasan yang cukup ketat untuk kita memotret. Yang ini nggak boleh, yang itu nggak boleh. Ketika saya melihat ini, lalu saya melihat tuh ini mereka mencoba keluar dari itu. Dari ciri-ciri visual ya, tadi ya? Kebiasaan mereka. Tapi ternyata kalau saya lihat nggak semua bisa keluar. Jadi saya setuju sama Oscar. Masih ada yang terpenjara gitu. Masih nggak bebas gitu. Tapi it's okay lah. Saya pikir usaha mereka bagus. Karena buat saya kan juga main Instagram. Sekarang kan eranya Raisa. Iya. Mau dia juga. Bisa kan? Dulu setiap lagu harus memasuki label dulu baru dia mulai. Oke. Sekarang ada bermacam-macam publikasi yang kita orang nyanyi, dia bisa langsung publikasikan. YouTube bisa langsung keluar. Putus seperti itu. Oke. Semua seperti lagu itu sifatnya cuma tanya story. Foto, lagu. Nah, Instagram ini salah satu bentuk media untuk tanya story. Oke.
Oke, ini nggak apa-apa. Ini seperti apa yang dibilang Kostan. Oke. Buku butuh foreground sama ada background. Ini nggak keluar dari mata kita yang biasa motret untuk media. Media, oke. Di kantor berita butuh seperti ini. Di kantor berita. Di media tradisional foto ini nggak bisa dipakai. Tapi foto ini cukup jadi bisa. Buat saya Irham mencoba mencari medium lain untuk mengeluarkan sesuatu yang tidak ada di dalam hati dia yang tidak terpakai di tempat dia bekerja. Jadi dia ingin keluar dari penjara hati. Lulus berarti Irham. Ya, lulus. Tapi itu tadi juga foto Irham yang udah lempeng tadi. Apa itu? Push, oke. Okay. Ini gimana? Ini fotonya Bita ini. Tapi saya nggak yakin, soalnya saya tahu dia itu gemuk, tapi ini nggak tahu. Mungkin Bita yang sebelah kanan ini. Mungkin. Ini juga dia mau keluar dari kebiasaan dia kerja. Sebenarnya ada banyak buat saya. Mungkin kita berhasil, maksudnya berhasil bukan bikin buku ya, tapi apa yang saya harapkan berhasil seperti apa yang saya harapkan. Ya mereka keluar dari panduan-panduan editorial yang biasa mereka lakukan di kantor. Aku nggak ada juga. Ini Roni. Oh ini aku. Nah ini aku. Ini nggak laku di Kompas pasti. Ini pasti nggak akan dimuat di Kompas. Betul. Editor kan udah bilang. Nah, oh tapi di rubrik foto kan? Saya kaget. Sebenarnya sedikit cepat kalau baca. Iya beneran ya. Gitu mas ya. Kok Anda yang batuk gitu loh ya? Lagi. Ada satu terus kembali ada satu kita mungkin lagi yang oke sekarang kita saya bekerja di kantor kita ada teman-teman kerja di koran satu nggak tahu saya berapa tahun lagi aku rasa kantor kita akan tutup sebagiannya dia karena terlalu banyak medium yang bisa dipakai untuk memamerkan foto. Mungkin Instagram atau mungkin ada aplikasi lain. Karena dalam majunya teknologi ada banyak akan ada banyak perubahan dalam cara orang menikmati sebuah cerita. Perlu atau fotografer perlu keluar dari penjara visual atau hijau. Apakah orang sekarang yang merasa fotografer tradisional atau profesional tapi menggunakan media lama perlu menggunakan media baru atau tidak? Bagaimana nasib media-media lama juga di era media baru ini? Kalau sekarang era outsourcing, jadi kalau ini hari belum kemarin. Belum kemarin, sudah lupa hari ya. Belum kemarin, outsourcing kemarin. Kerennya sekarang semuanya outsourcing. Foto beberapa media mulai outsourcing, jadi mereka tidak menggaji fotografer lagi, meninggalkan itu sudah tuh apa yang kami lihat sendiri beberapa media di Amerika, di Sweden, di Denmark, layar foto hampir sakit tuh sampai ya, itu sudah mau sampai ya. Jadi itu gejala yang fakta yang tidak bisa dihindari ya. Mau belum mau dimulai apapun suatu ketika masa depan memang outsourcing. Per 2011, 2008 mah, saya udah pakai foto headline Kompas pakai dari handphone. 2008 saya pernah pakai foto headline Kompas pakai handphone. Foto kecelakaan. Intinya gini. Waktu itu lo pernah dapet fotonya baik sendiri atau orang lain? Kayak. Oh iya. Jadi gini sebenarnya handphone kita suka menganggap handphone tuh superior, padahal itu hanya alat ya. Handphone, pokoknya kalau saya lihat itu fotonya nggak bisa dibedakan ketika
kecil yang kemudian nggak bergerak, cahaya melimpah, handphone, pocket, maupun SLR nggak ada bedanya. Jadi kita jangan menganggap bahwa ini karena NSW pakai handphone, oh kecil-kecil, bukan, itu hanya alatnya. Mau SLR, mau apapun, kalau cahayanya kecil, dipegang nggak bergerak, sama cahayanya melimpah nggak ada bedanya. Saya berani taruhan, saya cetak 10R, mana handphone, mana pocket, mana SLR, saya berani taruhan nggak ada bisa bedanya. Lalu media di masa depan memang orang makin mengandalkan dari orang-orang yang memotret. Seperti kalau kemarin itu berapa banyak foto bagus dari outsource, ya, dari orang-orang dalam rumahnya, aku memotret dan sebagainya. Di dunia kejadiannya itu seperti itu, artikel-artikel juga seperti itu. Kalau Anda baca kompasi anak itu beberapa artikel ekonominya itu yang menjadi bahan tunjukkan karya orang yang namanya kita baca. Beberapa foto juga di Instagram yang dia ditarik ke Times, saya lupa, gambar biro berkabut itu berkabutnya langsung kontak pemilik Instagramnya dan dibuat. Jadi sekarang itu fotografi itu benar-benar teknis, dulu teknis karena orang kamera mahal susah, sekarang pakai apapun rasanya sebenarnya jadi gambar, tapi apakah gambar itu bermana atau tidak itu masalah. Oke, bukan masalah alat, masalah apakah dia siap dan apakah dia mengerti, itu aja. Jadi bagi gambar ini ya, adalah esensi sebuah foto jadi. Satu itu foto aja, makanya orang kalau masih dibutuhin auto otaknya masih di TK, belum SD, belum SMP, belum SD. Luar biasa. Kata-kata misalnya, teknis, posisi, komposisi, komposisi. Oke. Hanya satu yang bisa auto ya. Dua tiga orang bisa auto. Jadi kalau dibutuhin auto itu masih. Oke. Nah terus tadi kalau semua orang. Tapi nggak bisa buat jangan terlalu ya, dia coba ambil limingin si online. Wah, para orang media-media tertentu di barat sudah mampu untuk mengelola kita. Apa contohnya? Mulai dikecil-kecil, ya. Terus tar yang ekstraknya dimasukin ke majalahnya, ya. Yang sudah biasa-biasa aja. Mereka sekarang tinggal alasan ekonomi aja untuk menghidupkan itu. Kedua, karena sekarang lagi pilpres gitu ya, sama caleg-caleg yang jadi kemarin itu, maka mereka masih memerlukan itu buat iklan untuk nongolin tampak dia gitu, jadi polusi visual. Tadi polusi visual, sekarang polusi visual, oke. Tinggal menunggu waktu lagi. Jadi kalau misalnya kita cerah terus-menerus, Chelsea masih di bola. Kecuali Chelsea partai ke 15 plus. 15 plus ya, masih tetap bisa. Paling nggak bayangannya. Jadi mungkin ini subjektif sekali. Saya melihat buku ini ada kira-kira 15 kali. Dalam waktu khusus. Kemudian juga apapun fotografer yang membuat soal dia punya kamera apa, tapi seberapa besar yang dia masuk dalam subjek itu lalu menghasilkan foto dia seperti itu. Jadi kalau mediumnya berganti apapun atau siapapun yang memainkan itu tak akan ada bedanya. Yang membedakan adalah pilih dia ketika memotret. Satu aja pertanyaannya, kenapa medium yang dipilih adalah cetak? Padahal ide awalnya adalah dokumentasi online, dokumentasi digital. Jadi seperti sesuatu yang berbalik. Paradoks gitu, seperti paradoks. Yang kedua buat mas-mas yang di depan. Padahal yang saya pahami dari terbitan buku ini adalah salah satu slogan yang saya tangkap adalah buku ini untuk merayakan kesan mas Oscar, jadinya dapat. Mereka dapat sesuatu yang buku ini adalah kita ingin buku
dilihat orang banyak. Itu pertama. Dan nggak harus foto jurnalis yang melihat gitu. Tujuan kita adalah kita ingin sedikit berbagi dan mengedukasi masyarakat umum, sehingga fotografer itu akhirnya dihargai dan diapresiasi. Ketika banyak orang yang suka dengan fotografi dan foto jurnalistik, itu membuat orang akan senang melihatnya, kan? Artinya kita mempersiapkan penikmat-penikmat foto jurnalistik dan fotografi ke depan. Ketika orang banyak yang senang, ketika orang banyak yang menghargai foto jurnalistik itu, maka foto jurnalistik dan fotografi itu akan hidup, akan dinamis, akan semakin banyak yang mengkritik, banyak yang berpendapat, banyak yang senang, wah aku suka foto ini tuh. Ketika orang itu tidak dididik, tapi tidak disuguhkan dan tidak diajarkan, iya sih, gimana sih foto yang enak dilihat secara fotografi, secara teknis, tapi bisa juga mewakili sebuah peristiwa atau telling story, maka orang-orang akan lebih menghargai foto jurnalistik sebagai sebuah karya, sebagai sebuah produk. Jadi itu awalnya. Terus kenapa cetak? Kita sudah punya account digital itu. Tapi kita ingin orang itu nggak menyepelekan alat itu gitu. Handphone itu kan cuma sekedar alat. Tapi benar kata Bang, kayak kata Bang Arba ini tadi, bahwa apa yang ada di isi kepala kita lah yang mengisi kotak kosong itu gitu. Dan ketika belum semua orang bisa melihat atau punya akses terhadap media sosial, akhirnya printing itu jadi salah satu alat kita untuk berkampanye bahwa you can do more with your smartphone, gitu. Nggak cuma selfie. Gitu. Makanya kita di buku ini, kita melalui diskusi yang panjang dengan Doro Katung, gitu, dengan banyak kita memasukkan unsur-unsur sosial media di situ. Artinya nggak melulu itu cetak, ada cetak aja, tapi itu ada QR code yang bisa snap dan teman-teman bisa langsung masuk ke web. Di situ juga ada account Twitter dan account Instagram kita yang bisa diakses kapanpun. Terus di situ kita tampilkan juga kayak foto-foto selfie, foto bio short bio kita tuh ditampilkan dengan selfie. Artinya kita ingin menunjukkan pada teman-teman pembaca yang melihat bahwa ini loh, kita bisa bikin selfie, tapi nggak cuma selfie yang bisa kita lakukan dengan smartphone itu. You can do more, you can tell story with this. Itu cuma sekedar alat yang kecil, tapi bisa melakukan banyak hal. Dalam bentuk digital, saya pengen tahu ini gimana sih kalau kita balikin ke zaman dulu, kita bisa makan foto yang bisa program cetakan ya, terus kita lihat itu apa hasilnya, beda atau enggak. Itu saya sih berangkat dari teknik utama. Terus yang kedua, buat saya itu ada harapan di situ dalam kenapa kita cetak, bukan dalam bentuk PDF misalnya yang bisa di-download dengan orang bayar, beli, download. Ada harapan di situ buat saya bahwa karya-karya kami itu bisa lebih permanen dan dinikmati lebih banyak orang. Dari 6 penanya tadi, siapa yang terbaik dan layak mendapat hadiah buku? Rifki, yang Bureski. Rifki, Mas Rifki dari Bureski. Oke, tepuk tangan. Boleh ke depan, Mas.
pertama ini buat Willy. Willy, oke, ke depan Willy. Ini yang pertama Willy itu. Berikutnya, sekalian ke depan. Yang ini buat Indah. Indah, ya, oke, silakan ke depan. Indah juga di sini bersama narasumber. Di sini itu pakai sepatu hijau karena untuk selfie sepatu kalau kali ini. Yang pertama yang berhak mendapatkan hadiah yang pertama akun Twitternya adalah @kalamera31. Udah berganti. Kalam yang pertama Kalamera31. Kalamera31. Nama aslinya Uda Mayanti. Ada, masih ada enggak? Mohon ke depan. Pokoknya yang terbaik. Kemudiannya enggak usah, kok lama. Terus yang berikutnya kedua @arminhari. @arminhari. Nama aslinya Arwin Hari. Oke. Oke, ada. Ya. Terus yang ketiga, ini bacanya juga saya nggak tahu. Sebut namanya aja ya. Anissa Nuraida. Nama asli Anissa Nuraida. Nama akun Twitternya coba. Ainrid. Susah amat sih. Ini sebenarnya itu tweet lucu. Tweet lucu, oke. Cuma sayangnya nggak. Gak bisa ditampilkan. Nama akunnya? Zulkhalid. Zulkhalid. Ah, Zulkhalid mana? Dari Indonesia, masih ada nggak? Nama aslinya Putra Manggala. Akun Twitternya Putra Toket. Putra Roket, sorry. Putra Roket. Terlalu kecil. Oke, silakan Mas Putra. Roketnya. Satu lagi. Oke. Tepuk tangan buka-buka buku ini. Saya ingin menyampaikan bahwa teman-teman yang ingin membeli buku bisa membeli buku NSW di Bali Indonesia Raya, harganya cuma 150. Bang Oscar, Mas Baim minta tolong ke tengah. Ayo teman-teman, foto dulu, nanti kita habis itu wawancara lagi.